Megang. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta
akan saya jadikan tolak ukur untuk memahami perkembangan dan perubahan yang terjadi dengan cepat sehingga tidak terlepas dari akal. Untuk mengemban tugas ini, saya mengharapkan peran serta warga di Jakarta dan keluarga besar Pakualaman pada khususnya. Akhirnya, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan mohon ridho-Nya, sebatas kemampuan saya berjanji akan bekerja dengan sekuat tenaga untuk dapat memenuhi harapan bangsa, warga di Jakarta dan keluarga besar Pakualaman pada khususnya. Demikian janji saya sebagai kader di Bayaran Kabupaten Pakualaman 10. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi saja ini sebuah rentetan pelaksanaan undang-undang yang kita harapkan bisa berjalan baik. Tapi
tapi tadi bagus sekali bahasa Indonesia, pengabdian pada nusa dan bangsa, pengabdian pada masyarakat, pengabdian pada Jogja, saya kira suatu yang modern. Ya. Pemirsa Tribun Jogja, saat ini saya sedang berada di Pura Pakualaman seusai menyaksikan Jumeneng Dalem Prabu Suryo Dilogo untuk menjadi KGPHA Pakualam ke-10. Pada Jumeneng Dalem ini dihadiri oleh sejumlah menteri seperti Mendikbud Anies Baswedan dan Menteri Agama Lukman Hakim. Seperti diketahui, Lukman Hakim merupakan salah satu teman dari Prabu Suryo Dilogo saat duduk di bangku SMP. Sementara itu, Jumeneng Dalem ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Kemudian, pada Jumeneng Dalem ini, Prabu Suryo Dilogo membacakan yang namanya Sabdo Dalem. Jadi pada Sabdo Dalem ini, KBPH Prabu Suryo Dilogo yang dinobatkan sebagai Pakualam 10 mengaku menjadi raja di Pura Pakualaman bukanlah tugas yang ringan. Dan dia berjanji akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Setelah ini akan diadakan kirab budaya pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Pada kesempatan itu, Pakualam ke-10 akan diarak keliling sekitar Pura Pakualaman. Demikian wartawan Tribun Jogja melaporkan.